Halo guys, selamat pagi. Sekarang tanggal 6 Mei 2022 dan ini aku lagi berada di atas kapal feri. Jam 9.20 kapalnya sudah jalan dan rencananya adalah aku mau menuju ke Wara. Jadi menyeberang dari Bau-Bau ke pulau itu lagi. Kenapa? Karena hari ini aku dan beberapa dari backpacker Buton, ada Bang Iben, ada Maulana, ada Abim, dan ada Olive. Kita berlima menggunakan 3 motor. Kita bakal explore, kita bakal nge-trip, kita bakal nge-camp juga pastinya hari ini Sabtu sama Minggu. So guys, ini kayaknya sudah mau sampai. Dan pastikan untuk ngikutin terus video ini karena pasti bakal seru, karena juga nanti kita bakal memanah ikan. Yang jelas aku juga nggak tahu mau dibawa kemana aja nanti destinasinya. Ikutin terus aja lah guys. Ini sekarang jam 10:30. Kita kurang lebih sudah 1 jam perjalanan dan kita singgah di masjid buat makan kue untuk ya, kita belum sarapan semuanya. Jadi memang tadi pagi-pagi kita sudah siap-siap, kita sudah buru-buru untuk pergi ke pelabuhan dan kita baru singgah untuk makan sarapan. Ikutin terus guys, seru banget. Sayangnya memang aku tadi nggak bisa nge-record karena aku yang bawa motor, motor kopling, jadi nggak bisa megang kamera. Kita mau jalan lagi. Tujuan berikutnya adalah Muna Barat dan nggak tahu berapa lama nanti perjalanannya, tapi gas aja. Jadi guys, ini kita sudah berada di Kabupaten Muna Barat. Sekarang sudah jam 1-an. Tadi kita sempat istirahat di sini sebentar karena beberapa teman tadi sholat Jumat, karena ini juga hari Jumat. Tapi kita sudah mau jalan lagi. Perjalanannya seru. Asik. Guys, kita sudah sampai di destinasi pertama kita, Padang Lapadaku. Tapi kita mau ke arah sananya. Jadi kita tadi sempat bingung mau jalan kaki atau mau tetap menggunakan motor karena kita harus nyebrangi, ya bisa dibilang telaga kah, rawa-rawa kah. Lautan luas, kita seberangi. Oke, kita sudah sampai di daratan kering lagi. Keren. Kemana lagi, Abim? Olive nggak ikut. Woi, Safi. Ikutin saja jejakku tadi. Gini-gini. Sudah panas. Stabil. Bagus cuaca. Hore.
Paris dong. Tamu Paris. Datang apa ini? Kita lagi nyantai di sini guys, lagi menikmati suasananya bagus banget. Keren. Foto-foto di sini sambil menunggu rakit, kita mau keliling sampai di ujung sana. Kalau kita paksakan jalan takutnya dalam, terus ya takutnya nggak aman. Ayo 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 ayo. ABK siap muka belakang. Awas jatuh. Awas saya miring, 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 miring. Gimana ini kaptennya ini? Aduh. Mal, apa mal? Seru banget. Lihat kamera dulu. Dingin. Kita bersama dengan Maulana. Serunya. Seru banget guys. Hujan-hujan. Keliling di danau. Di danau. Healing kita, healing. Hujan-hujan, Dino pergi. Terus kemana? Sana. Sana. Putar kanan, putar kanan. Sana. Jalan di situ kan? Gimana kamu jadi? Kamu dari mana? Satu sekarang mana? Mana ini? Di sini. Kita udah turun dari rakitnya dan ini kita mau balik. Cuacanya galau, menangis. Jadi tadi kita bayar untuk rakitnya 10.000 per orang. Kita berlima jadi kita bayar 50.000. Seru banget, asik tempatnya. Momennya juga pas banget. Makin seru karena hujan. Tempatnya bagus banget guys. Cocok buat teman-teman kalau misalnya mau foto-foto di sini asal cuacanya lagi cerah. Kalau untuk hujan kayak gini cocoknya untuk seru-seruan. Semoga aja nggak sakit ya. Kejepit ya. Serius kejepit. Anjir, sakit ay. Sakit. Turun. Eh, kasih ke bawah.
Dipegang-pegang. Sakitnya lagi parah.